Oh, dasar gimana sih yang benar, yang benar? Terus ibu-ibunya kayak, saya. Waduh, waduh. Baru gua sama Patra sih, baru berduaan. Kita sudah ada di Surabaya. Kemal ridersnya naik bisnis, jadi beda. Nah, Kemal dari Bali. Kita duluan karena memang kita harus ngecek venue dulu. Jadi hari ini kita akan barengan juga sama Mas. Kayak kenal Mas, siapa ya Mas? Mas Surabaya Mas. Surabaya Mas. Mas kayak kenal banget. Enggak salah, saya kan Bang Mas, Hibur. Ada di mana aja lo Mas suaranya. Jadi kita udah ada di Surabaya nih, kita udah landing. Kita tinggal nunggu Kemal. Kemal katanya udah landing juga. Nah, artis beda kan? Ya Kemal kan dari Bali katanya. Oh, dari Bali ya? Sama siapa sih? Sama Leak. Ya ini udah guys, ini udah di bandara udah ke pulang. Nah sekarang kita mau mandi, mau makan sate kelopo. Sate apa, Pak? Sate kelopo. Apa itu? Sate kelopo itu adalah perpaduan antara sate dan kelopo. Aduh, solutif banget. Nih, sate kelopo tuh kayak gini nih. Buat nah, sate kelopo tuh nih. Ada ya, sama pakai serundeng. Serundeng kelapa. Serundeng kelapa. Dan ini kelapanya. Kelapanya, satenya. Dan nasinya enggak garing. Karena serundeng. Ya kita tidurnya di sini. 4 points by Seraton. Yo yo. Wah, kamarnya satu bed ya. Ini akan jadi... Gue takut dipake nih sama Dika. Emang mau di-ewe sama Dika. Jadi kita dapat kamar, tapi kasurnya berdua. Kira-kira siapa yang malam ini akan... nangis-nangis. Ya karena Niki memberikan tempatnya diganti ya. Makasih. Untung Niki pengertian kalau gua takut diperkosa. Kalau Dika. Kamar tadi agak horor. Gua minta tuker. Nih, sekarang kita sudah single-single aman. Coba lihat dibuka ini jendelanya ada apa? Tuh kan ada banci bewokan. Ya, udah di dalam kamar nih, tadi Patra sama Mas Dika satu kamar kan. Jadi mereka di lantai 17, gua tidur sama Dias di lantai 21. Gila capek banget cuy, gua baru dari Bali banget, baru pulang. Nah sekarang gua mau mandi, terus tidur dulu. Nanti malam baru pergi dinner sama Patra sama Mas Dika sama Bimoki, semua orang Tokopedia dan Gojek. Sekarang gua mau tidur dulu, istirahat, capek banget cuy. Nek benar karena Aman Kemal Palevi masih belum hadir di sini. Sekarang gue ngerti. Sekarang gantinya Obimo. Kalau tadi pagi Dias yang ada, sekarang Kemal. Sekarang Kemal. Ada aja ya tuh. Ini kita mau makan dulu sekarang. Ayo dah. Yoi, gue baru mau berangkat nih makan malam. Mas Dika sama Patra udah duluan naik high S. Gue tadi harus boker dulu sakit perut. Kemal Palevi ketiduran. Padahal bawa cewek kamar ini. Dia lagi bangkit bersama. Yo, setelah tiduran. Setelah tidur dia butuh bangkit bersama memang. Jadi ceritanya gue tuh udah nyampe di Madam Sheng Xiang, apalah itu nih. Udah sampai nih. Tapi ternyata Madam Sheng ini banyak, bukan cuma ada di Raya Darmo ini. Maksudnya cabangnya banyak, jadi gue salah Madam Sheng. Akhirnya gue makan sendiri aja lah. Ya ujung-ujungnya makan sendirian. Aduh, nasib. Tapi kayaknya enak sih, mantap. Sudah sampai di
Surabaya dijemput sama Mas Dio. Eits, sebelum mulai day 2, tadi malam ada kolaborasi seru loh. Ya, terus gila rekaman hari ini sama Dono sama terus gila rekamannya nih. Ya, biar ada dua. Ada dua gila rekamannya hari ini superstar banget ya Pat ya. Gokil, gokil. Jadi podcast party jadi nggak Pat? Jadi. Nanti kita undang dari Surabaya perwakilan. Ini Dono ada horror bosnya ini gila sama Mas Dika di perwakilan podcast Bandung. Kenapa gue masih podcast hancur aja kenapa perwakilan? Siapa tahu ada. Pokoknya kolaborasi ini edan. Kemarin jemput anak-anak ya? Siap, iya. Jemput juga ya? Mm-hmm. Yang Malpa, Levi, Patra gitu-gitu. Betul. Jemput ya? Jemput. Nyesel gak jemput mereka? Berset kan? Ada siapa di bawah selimut? Iya. Ada siapa? Gak ada siapa-siapa dong. Gak mau makan, gak mau sarapan. Gak mau lah. Ya udah, jam 10 di bawah ya. Ini kita mau makan di sini nih. Indonesia Dutch, Kayana. Kayana. Ini overdome ah. Kan Dutch overdome. Di dalam kebetulan koki dalam kokinya Robin Van Persie. Iya. Aduh ada Bang Bro Jabro. Halo. Hai. Halo. Nanti mau ngevideoin buat Boris ya. Oh iya iya iya. Lu masukin gandengan berdua. Kepada para mempelai, kami persilahkan untuk memasuki ruang resepsi. Udah, Rik. Iya, minta. Mau di sini. Ada nih, enggak kelihatan. Dan di acara lagi makan diputer bikin malu aja bikin malu. Mari kita bersyukur untuk makanan yang ada di depan kita. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Go to, go to, go to. Gak ada, Ma. Gak ada, belum. Guys, jadi kita akan mencoba battle. Dika ketemu lawan yang cukup berat di Surabaya. Ya. Aku ketemu sama Boris. Nggak salah dong. Versi light. Ayo, oke. Di Boris. Silakan boleh diinterview. Apa kabar? Baik. Masa apa kabar? Apa kabira? Apa kabira? Apa kareba? Baju-baju, mah. Luar biasa loh. Aku pingin rambutnya kayak dia. Ini udah kayak Lisa Blackpink kan? Oh, iya. Lisa ini blacknya. Pingin tahu yang pink. Mana? Jangan. Okay. Jangan yang pink. Sehat-sehat. Thank you. Enjoy Surabaya. Kita udah sampai di tempat pemberhentian pertama di Surabaya. Ini pengrajin kulit-kulit. Merchantnya Tokopedia. Coba ini di mana? Namanya adalah Fern. Ini namanya Fern. Fern itu bikin segala macam dari kulit. Ya. Ya. Termasuk beduk? Enggak. Ini jenis pembantu buku kulit. Ini gitu doang. Tenang. Dipaksa, Mas. Balik lagi. Coba lihat jadi kayak gimana, Mo? Adit juga katanya mau Adit Surya Forever. Enggak ya? Iya. Aduh, sering mulai. Wih. Oh, yang ih, wah, tetap jadinya. Ini nih, weh. Sangit. Yoi. Mantap. Semua lagi pada nyobain. Lu tadi udah, Bim? Udah, nih.
Digetok kulit gua. Oke. Keren juga ya. Gua mau bikin bikin di mana, leher. Enggak. Kalau gua rencananya memang langsung di sini. Jadi dia enggak usah pakai kulit ke kulit gua. Jadi dimasukkan. Tato ketok. Betul. Dia ngetok. Dia sih ngetok. Orang dia ngetok nama mantannya, Pak. Parah. Masih sayang kan gua bikin nama gelang mantan. Nih. Dari kita gini bentar nih, gua kasih tahu ya. Buat hancur aja dari semua. Kita tuh kan keliling kelalang. Iya. Semua kita coba lihat nih. Lo ngapain? Lagi-lagi ada kejadian tolol nih, guys. Nah, bingung kan kenapa ada aku di sini? Jadi ini kamera ketinggalan di Fern dan kayaknya anak-anak podcast hancur enggak ngeh kalau misalnya kameranya ketinggalan, jadi gua ambil aja, oke. Kita lihat berapa lama mereka akhirnya nyadar kalau ini tuh ketinggalan. Enggak asik banget dibocorin, anjir. Gua benci banget nih. Ini namanya podcast pikun sih, karena gila asli, bukan karena podcast hancur. Kita bukan podcast pikun, tapi kita karena kameranya ada 4, kita lupa bahwa ini ada kamera kita juga. Berarti ini nggak penting, oke, gue bawa aja. Nggak, gue kembalikan, Laksa, terima kasih. Si pinter emang dah. Sekarang kita sudah ada di... ini merchant kedua ya? Ini merchant apa? Kedua. Namanya adalah Hans Garden. Garden Mark. Di mana kita bisa beli alat-alat garden. Ada meteor. Meteor garden. Jadi kita ada. Bisa beli sancai sama wacele yang lagi nangis terbalik. Nah, ini salah satu tanaman yang kita mau lestarikan. Ini putri malam ya? Negara. Dilindungi. Karena udah punas bener. Setiap hari disirami hingga begini. Hingga seperti ini. Ada mesin makanan, hidroponik, perlengkapan packing, kitchenware, perlengkapan depot, furniture plastik. Nah, saya mau nanya, Mbak, ini lipid konsentrat. Mati beredar. Ini vitamin buat apa? Ayo, vitamin buat apa? Ayo. Yang jelas buat penumpang itu, perangsang. Wow. Perangsang? Iya, tapi bukan perangsang. Makanya ini kakek-kakek ini? Bukan. Ternyata Patra, ini... Lu jangan motong-motong informasi. Oh, perangsang tanaman. Perangsang tanaman. Ya, saya sudah berada di Hans. Ini apa kabar, Mbak? Enggak ada. Mbak, tunggu, Mbak. Ini siapa? Nggak tahu. Jelas bukan kakek saya. Bener. Mantap. Ini kan perangsang tanaman ya. Kenapa modelnya adalah seorang kakek-kakek? Apakah kakek-kakek ini merasa terangsang? Cuci tangan lucu. Iya. Cuci tangan lucu. Cuci tangan lucu. Iya. Cuci tangan lucu. Iya. Di sana tempatnya. Kita akan bahas bangkit bersama Pak Teragumala, gimana materinya? Kita di mana ini? Ada stand up di food court. Pertama di food court, kedua depan wali kota. Coba lu bayangin materi apa yang cocok di sini. Selamat malam Bapak Wali Kota. Ya. Dan di kita di samping jalan raya. Sungguh banyak distraksinya, mudah sekali untuk stand up di sini. Udah pernah mendapatkan venue yang lebih aneh dari ini dong? Ya itu adalah PRJ Kemayoran. Ya betul. Untuk Kompas TV. Betul. Pernah stand up di Java Jazz? Saya pernah. Sebelah booth-nya alat musik. Jadi berisik terus. Mulai dengan teman-teman saya dari podcast aja, karena ada satu persatu yang akan tampil. Yang pertama akan kita panggilkan langsung bersama rekan kita di sini. Tepuk tangan dulu dong. Yes, Patra Gumala. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Dapat bisikan dari panitia, tolong prokesnya tetap dijaga. Selamat sore Pak Eri Cahyadi. Selamat sore Pak Leon. Selamat sore Bu Christine.
Terima kasih sudah mengundang podcast Ancur di Kota Pahlawan menjelang Hari Pahlawan. Tepuk tangan untuk GoTo, Gojek, dan Tokopedia yang juga menjadi pahlawan-pahlawan penggerak roda ekonomi teman-teman UMKM. Tepuk tangan juga. Ya, itu namanya menjilat. Saya mohon izin Pak Eri, saya tadi lihat Instagramnya Pak Eri, baru saya follow Pak Eri. Tolong follow back ya Pak Eri. Kalau melihat Instagramnya Pak Eri ini orang yang sangat sabar ya. Karena Pak Eri ini adalah pendukung Manchester United ya Pak ya. Ya kan Pak? Sehat sekali, suka olahraga. Kemarin terakhir postingannya fashion show. Masih ada ambisi Pak, mau jadi model Pak. Udah Pak, politik aja benar Pak. Ada postingan Pak Eri, lihat di postingannya lagi smash main volley. Das, gila. Cukup bola yang smash Pak, jangan para pedagang ya Pak. Aman kan? Ya ini teman-teman Gojek dan Tokopedia juga sudah mensupport UMKM. Kita lihat di sini tiang-tiangnya hijau semua. Ntar lagi pakai duit lu dulu dong, gua nggak ada cash ya kan. Semuanya udah bisa tap-tap bayar. Bahkan kerennya lagi ada aplikasi GoPay Later. Kalau kita mau pengen bayar bisa pakai GoPay Later, ntar aja bayarnya, keren. Saya ada masukan juga Pak, aplikasi See You Later Pak. Jadi tinggalin handphone, besok saya balik saya tebus ya. Aduh. Tapi ngelihat jajanan di Surabaya ini memang sangat menarik, semuanya pedes. Yang paling menarik di Surabaya semuanya dipenyet ya. Tempe dipenyet, tahu dipenyet, ayam dipenyet, semuanya dipenyet. Satu-satunya yang gak dipenyet belum di Surabaya dan jangan pernah dilakuin Pak Eri, dana bansos jangan dipenyet Pak. Terima kasih, saya Matur Gumawa. Selanjutnya ada teman saya Randika Jamil. Ya, saya Randika Jamil, saya bukan uya-uya ya. Tenang, saya tidak akan menghipnotis orang-orang di sini. Tapi sekarang lagi ada di Surabaya, terima kasih, boleh minta tepuk tangan buat semua UMKM yang ada di sini. Keren sekali. Terima kasih untuk GoTo, Tokopedia dan juga Gojek. Keren dan pas banget di Surabaya gitu. Pak Eri, ada begitu. Nyari dulu, nyari. Kita pas di Surabaya, karena bangkit bersama. Ini adalah kota pahlawan. Kota di mana kita waktu itu bangkit bersama-sama untuk memerdekakan. Merdeka bersama-sama, bangkit bersama, konsepnya sangat jelas sekali. Karena yang paling jelas dari konsep ini adalah kita harus bangkit bersama. Berarti semuanya harus bareng-bareng. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Bahaya. Misalnya, rawon setan, setannya ketinggalan. Setannya gak mau jualan rawon. Jadi rawon doang. Lontong balap, dia gak mau balapan. Saya tabrak, jedar. Saya tes dulu teorinya benar atau enggak gitu. Saya naik mobil, saya tabrak dari belakang, jedar. Saya keluar dari mobil, langsung marah-marah aja. Mas, gimana sih kalau naik motor yang benar dong? Dasar gimana sih yang benar, yang benar. Terus ibu-ibunya kayak, saya... waduh. Jadi gak bisa marah balik ya bu, maaf bu, respect. Jadi sekian dari saya, kewal kalian. Terima kasih. Terima kasih untuk Gojek, Tokopedia. Tepuk tangan dong. Terima kasih kami dari Podcast Sancur. Yes, kita dari Podcast Sancur. Ini mumpung ada Pak Eri juga. Iya. Ada usulan Pak supaya lebih dekat ke milenial, logo Surabaya diganti Pak. Sama. Bro Jabro Pak. Bro Jabro Pak. Iya Pak. Buayanya mirip Pak. Kita tutup dengan singkatan dari Bangkit Bersama. Iya ada dong. Bang. Bangga produk-produk lokal buatan Indonesia. Yes. Kita orang yang membangkitin, siapa lagi kalau bukan kita? Her! Bersama-sama yuk, kita bisa! Ta! Sama siapa bebas, yang penting kita bangkit bersama! Ha! Udah! Terima kasih kami dari Podcast Sancur! Terima kasih, kalau ada salah-salah, terima kasih Pak. Terima kasih ya Pak. Terima kasih. Terima kasih.